أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وأبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw وَيُحِبُّونَ أَنْ يُؤْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. La tahsabanna, janganlah engkau menyangka, janganlah engkau mengira. Bita ini baca dengan tak, tak sabanna. Walya'i dibaca dengan ya, yah sabanna. Jadi boleh dua, boleh tahsabanna, boleh yah sabanna. Allazina, janganlah engkau menyangka orang-orang yang yafrahuna. Janganlah engkau menyangka akan orang-orang yang gembira. Bima atau dengan apa yang mereka datangkan. Fa'alu mereka lakukan. Fi idlalin nasi di dalam menyesatkan orang-orang. Jangan engkau sangka orang-orang yang gembira dengan sesuatu yang mereka telah lakukan, apa menyesatkan orang-orang. Dia gembira. Ya. Orang kan kalau gembira biasanya benar, umumnya benar gitu ya. Tapi dia gembira menyesatkan orang. Jangan kamu sangka tuh orang yang menyesatkan orang. وَيُحِبُّونَ dan mereka suka أَيُّؤْمَدُوا bahwa mereka dipuji, mereka suka dipuji. بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. مِنَتْ تَمَسُّكِ daripada berpegang teguh بِالْأَكِ dengan kebenaran. وَهُمْ عَلَى دَلَالٍ padahal mereka berada dalam kesesatan. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ maka oleh karena itu jangan engkau sangka mereka itu. Bil wajah ini dengan dua wajah tah saban nahum ya saban nahum pakai tak dan ya takkidun itu sebagai takkid bima fazatin jangan engkau sangka mereka itu ya berada pada tempat terlepas ya bima fazatin bima kanin berada di satu tempat yang juna fihi yang mereka selamat pada tempat itu minal azabi daripada siksaan. Jangan kamu sangka orang yang gembira disebabkan apa yang sudah mereka lakukan yaitu menyesatkan orang-orang dan mereka suka dipuji apa yang mereka tidak lakukan. Jangan kamu sangka mereka itu mendapati satu tempat keselamatan daripada siksaan minal akhirati di akhirat kelak nanti. Itu yang begitu bakalan disiksa. Walaupun sekarang tampangnya gembira, senang-senang, nanti disiksa.
Jadi orang senang-senang belum tentu senang, boleh jadi itu yang paling besar siksaannya. Balhum, bahkan mereka fi makanin, mereka berada dalam satu tempat, yu'adzabuna fihi, mereka disiksa di dalamnya, wa huwa jahannam, yaitulah neraka jahannam. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka mendapati siksaan yang pedih, mu'limun fiha, yang memedihkan di dalamnya. Pedih, disiksa. Tuh, orang yang ya, suka melakukan menyesatkan orang. Jadi orang yang suka menyesatkan orang nanti dapat siksaan. Walaupun dia tampangnya senang, gembira, ya, nanti disiksa. Wa maf'ula yahsabu al-ula dalla alayhima maf'ula, maf'ula saniyati, maf'ula saniyati ala qiraati ta'tiyati wa ala al-fawqa niyati huzifa sani faqat. Wa maf'ula, dan dua maf'ul lapas yahsabu, yang pertama menunjuki alaihima atas keduanya, dua maf'ul itu maf'ula saniyati, dua maf'ul yang kedua ala qiraati ta'tiyati, atas bacaan titik di bawah, berarti apa? Yahsabanna, jadi berdasarkan bacaan yahsabanna. Wa al-fauqaniyati, ya, dan atas bacaan titik dua di atas, tahsabanna huzifatsani faqat, dibuang maf'ul yang kedua saja, ya, dibuang maf'ul yang kedua, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, itu bahas lafaz. Walillahi mulku samawati wal ardi, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi milik Allah kerajaan langit dan bumi. Mulku samawati wal ardi, kerajaan langit, kerajaan bumi. Kerajaan ya. Milik Allah semuanya. Khazainul matari war rizqi wan nabati wa ghairiha, ya. Perbendaharaan hujan, perbendaharaan rizqi, perbendaharaan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu milik Allah semuanya. Hujan, rizqi, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain milik Allah. Jadi punya Allah semuanya. Yang menciptakan kita, yang kita sembah, punya Allah semua. Jadi kalau punya Allah, seharusnya kita kalau pengen yang dibaik-baikin Allah apa manusia? Takutnya sama Allah apa manusia? Sama Allah. Kita manusianya baik-baikin, manusianya takutin. Allahnya harusnya kita takut. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa minhu, di antara maha kuasa Allah, ta'zibul kafirina, menyiksa orang-orang kafir. Wa inja'ul mu'minina, menyelamatkan orang-orang mukmin. Selamatin orang mukmin, orang kafir disiksa. Kafir disiksa, siapa kafir? Ya, selain Islam kafir. Jadi yang masuk Islam, yang masuk surga Islam doang. Iya, yang masuk surga Islam. Islam aja masuk surga. Inna dina indallahil Islam. Bukan semua agama, enggak. Islam doang masuk surga. Yang lain neraka. Neraka semua. Islam aja masuk surga. Jangan dibilang, jangan ditanya, jangan menjawab ketika ditanya nanti yang masuk Islam siapa? Iya. Iya.
Wallahu a'lam bishawab. Harus tegas. Inna dina indallahi Islam. Islam masuk surga. Karena saya pernah dapat begitu di televisi, orang tanya, ya, itu orang Muslim kira-kira masuk surga apa kagak? Wallahu a'lam bishawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia takut rupanya itu, besok enggak dipanggil lagi gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima minal ajaibi, dan apa yang ada pada keduanya dari berbagai keajaiban, wakhtilafil laili wan nahari, silih berganti siang dan malam, bil maji'i waz za'abi waz ziyadati wan nuqsani, dengan datangnya siang malam, perginya siang dan malam, waz ziyadati bertambahnya siang dan malam, wan nuqsani kurangnya siang dan malam. Nah, jadi kadang malam banyakkan, siang banyakkan gitu, kadang begitu. La ayatin, sungguh itu adalah ayat. Dalalatin, petunjuk. Ala kudratihi ta'ala, atas kuasanya Allah ta'ala. Li'ulil albab, untuk orang-orang yang punya akal. Zawil, li zawil uquli, bagi orang-orang yang punya akal. Jadi orang yang punya akal, ya, dia akan berpikir tuh tentang ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam, siang. Dia akan berpikir, enggak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Yaitu Allah yang maha mencipta, yang maha indah, yang maha membuat. Enggak mungkin ini terjadi begitu aja, pasti ada yang buat. Orang-orang yang berakal. Alladzina, orang-orang yang na'tun lima qablahu, menjadi na'at bagi apa yang sebelumnya, au badalun atau badal. Ya, biasanya begitu memang, na'at, badal, na'at, badal. Yadzkurunallah. Orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang yadzkurunallah, yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Waqudan, dalam keadaan duduk. Wa'ala junub, dalam keadaan berdiri, berbaring. Mutaja'ina, dalam keadaan berbaring, mereka berzikir kepada Allah. Aifikuni alin, pada setiap keadaan. Ini orang-orang yang berakal, berzikir pada setiap keadaan. Selalu berzikir. Wan Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, yusalluna, mereka sholat. Kadzalika, seperti demikian itu, hasabatu aqati. Ya. Menurut kemampuannya. Wa yatafakkaruna, mereka berpikir. Fi khalqis samawati wal ardi, pada penciptaan langit dan bumi. Liyastadillu bi'i ala kudratin. Qudrati sani'ihima yakuluna rabbana ma khalaqta hadha. Liyastadillu bihi, untuk mencari petunjuk mereka itu dengannya. Ala qudrati sani'ihima, atas kuasa yang menciptakan keduanya, langit dan bumi. Yakuluna, mereka berkata, rabbana wahai Tuhan kami, ma tidaklah khalaqta hadha, kau ciptakan ini. Al khalaqal ladzi narahu, ciptaan yang kami lihat, batilan, kebatilan. Tidaklah engkau ciptakan ini suatu kebatilan. Halun, jadi al-abasan, ya. Main-main. Bahkan dalilan, menjadi petunjuk. Ala kamali kudratika, atas sempurna kekuasaan engkau. Jadi, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini, ya, langit bumi, batil, main-main, bukan. Dalilan, sebagai petunjuk, ala kamali kudratika, atas sempurna kekuasaan engkau. Betapa enggak kita lihat langit bumi. Ya. Kurang apa hebatnya Allah, begitu indahnya.
langit besar. Masya Allah, enggak ketahuan nih, 7 lapis langit, mana lapisannya? Kalau bukan yang Maha segalanya yang menciptakan ini, enggak mungkin terjadi. Kecuali ada yang menciptakan oleh yang Maha hebat. Yang Maha indah, yang Maha kuasa, yang Maha pemaaf. Allah. Kalau enggak Maha pemaaf, ya kita udah pada yang suka maksiat matanya gede-gede ya. Telinganya suka maksiat, mampet, gede, meleleh. Mulutnya suka maksiat, ya. Rusak. Tapi Allah Maha pemaaf. Maha indah Allah. Maha sabar. Maha baik. Lihat ada orang baik. Lihat kita, lihat ada orang baik. Masya Allah, sabar banget orangnya. Itu manusia segitu sabarnya. Bagaimana Allah? Lebih sabar lagi. Orang berbuat dosa ditunggu sampai 6 waktu. Baru akan ditulis. Orang berbuat dosa, enggak sekali dia ditangkap. Enggak sekali dia ketahuan. Enggak sekali dia dikeroyok orang, enggak. Orang berbuat zina, orang berbuat mencuri, sekali, dua kali, tiga kali, sekian kali baru ketahuan. Saking baiknya Allah. Allah beri kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau ada maling ketemu, ya ketemu, ketangkap dia, tanya dia, kamu sudah berapa kali mencuri? Jawabannya pasti baru sekali, Pak. Gitu. Percaya jangan? Jangan. Itu pasti udah yang kesekian kali. Coba ada tanya maling. Pasti ada berkali, dia jawabannya itu. Orang berbuat maksiat, ketangkep dia. Kamu udah berapa kali berbuat ini? Baru sekali, Pak. Benar, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah. Tuh, begitu aja emang. Sumpahnya gampang aja. Coba kalau kita gak berani sumpah kayak begitu. Kenapa begitu? Fajir. Orang kalau udah fajir begitu. Suka berbuat dosa. Mulutnya gampang aja ngomong. Coba kalau kita gak berani. Gak biasa berbuat itu. Beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Ya, diciptakan Allah. Dikeadain Allah. Kita seperti ini. Subhanaka. Maha suci engkau. Tanzi'an laka anil abasi. Ya, untuk mensucikan bagi engkau daripada main-main. Fakina azaban nar. Maka lindungilah kami daripada siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahu a'lam bishawab.